generasi-generasi muda yang patut kita acungi jempol. Bangga ya punya generasi muda. Betul. Yang masih mau melestarikan budaya kita. Tari Bapangan Topeng ini menggambarkan jiwa kepahlawanan. Putra putri dari Bapak. Para muda-mudi yang tadi mengumpulkan kotak-kotak. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya beliau kita bisa berkumpul dalam keadaan gembira merayakan HUT 17 Agustus 1945 atau yang ke-78. Salawat serta salam mari sama-sama kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kepada yang terhormat yang saya banggakan seluruh warga RW 16. Yang kedua, yang terhormat yang saya muliakan orang-orang tua kami di RW 16. Yang terhormat dan kami taati para alim ulama, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kepala Desa yang diwakili Pak Sekdes, Pak Tolib, terima kasih rawuhipun. Yang selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada panitia Pak Sekdes bahwa kepanitiaan 17 di RW 16 ini bergiliran secara RT. Jadi yang ketuanya sekarang ketuanya RT 1 dan RT 4. Dibantu seluruh RT di RW 16. Yang berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada dermawan, kepada donatur yang membantu kegiatan RW 16 maupun kegiatan 17-an hari ini. Bapak, Ibu RW 16, lingkungan RW 16 yang saya banggakan, saya mau laporkan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus RW dan jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Yang pertama, kita sudah normalisasi drainase di selatan RW 16. Yang kedua, pembersihan lapangan fasum. Yang ketiga, normalisasi CCTV. Jadi sekarang atas prakarsa Pak Sekretaris Pak Wahyudi, semua warga RW 16 bisa mengakses CCTV yang ada di lingkungan RW 16. Yang terakhir, Bapak dan Ibu RW 16 yang saya banggakan, kita punya gawe yaitu mau membangun balai RW 16, balai RW serbaguna 16. Kita butuh dukungan jenengan semua untuk mewujudkan balai RW yang sudah lama kita idam-idamkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup RW 16. Merdeka. Merdeka. Kurang semangat. Pak RW, jangan turun dulu ya Pak. Saya mohon Ibu RW berkenan untuk naik ke panggung. Bu RW. Bu RW monggo. Waduh, sudah pakai kostum mau tampil. Wah, sebentar Bu. Sebelum dengan tampil di sini ada penampilan khusus ya. Ini harusnya tadi Bu RW dipanggil untuk menemani Pak RW memberikan sambutan. Karena tertinggal dikasih tugas lain. Nah, sekarang maju Bu RW ya, maju di sini. Pak RW monggo. Di sini biasanya yang yel-yel ini ibu-ibu PKK RW. Sekarang supaya bapak-bapak juga mengikuti yel-yelnya, jadi Bu RW memimpin yel-yelnya sama-sama kita. Siap-siap yel-yel ibu-ibu, tangannya di atas. Kita sama-sama, ibu bisa memandu ya. Mari Bu, Pak RW biar mersani yel-yelnya ibu ya. Biar tahu. Yel-yelnya sekarang anu, apa ini Elingo Tonggo. Oh gitu gimana Pak. Gimana itu Pak? Oh, coba gimana? Contoh. Waduh, ada yel-yel baru ini di RW kita. Coba-coba Pak. Tema kita hari ini adalah Ilingo Tonggomu. Iya. Oh, gimana Pak yel-yelnya? Jadi apa ini warga 16 kalau mic ini menghadap ke audiens. Ini seluruh warga harus ngomong Tonggomu. Oh iya. Siap? Tonggomu. Siap Bapak Ibu ya. Kalau mic saya gini Tonggomu. Tonggomu. Sih, Pak, Pak, simulasi dulu nggih, Pak. Simulasi dulu. Cek-cek uji coba pertama. Ibu yang sebelah sana, saya sebelah sana. Oke. Ilingo. Kurang keras. Percobaan kedua. Ilingo. Tonggomu. Kalau tonggomu mengguno, Pak. Ya tetap ilingo, Pak. Ya kita sama-sama akan saling mengingatkan ya Pak, dalam kebaikan itu akan menjadikan pahala. Sekarang yel-yelnya ibu-ibu, mari ibu pun dikasih contoh. Siapa kita? RW 16. Kita ulangi, Bu Mustaqim biasanya paling heboh loh Bu ya. Saya tidak suka. Iya. Ayo Bu, sini Bu. Lagi. Ibu-ibu PKK ya. Siapa kita? Doa buat kita semua ya. Lagi. Satu kali lagi. Apa kabar? Siapa kita? Siapa kita? RW 16. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. RW 16. Yes. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu yel-yel baik di PKK maupun untuk keseluruhan dari kita warga RW 16. Matur nuwun Bu RW, Pak RW. Ibu RW siap-siap perform. Iya, yel-yelnya bagus ya. Walaupun ibu-ibu PKK itu baik-baik loh. Walaupun telat dibelonjo ya tetap sehat ekonomi. Sehat ekonominya, amin. Itu jadi doa. Nah, untuk sambutan selanjutnya, matur nuwun Bapak. Sambutan selanjutnya di sini ada sambutan dari kepala desa atau yang mewakili kepada Bapak perangkat desa, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kagem ingkang kawula hormati para alim ulama,
Oke, kagum Pak RW, apresiasi tertinggi dari kami Pemda SK Panjenengan dengan tema yang tadi sudah Panjenengan sampaikan, tagline-nya luar biasa, tonggomu. Nek basa tretane nek bro. Nggih, baik. Jadi kami Pemda di sini menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Panjenengan Santen. Yang jelas Pemdes dari waktu ke waktu selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Sebagai pemerintah desa ada tupoksi kami yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum pirsong ya, bahwa secara prinsip kami ini diwajibkan untuk hadir di tengah-tengah panjenengan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah termasuk ada kaitan erat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak RW tadi. Jadi mungkin itu terlihat hanya sebatas tagline yang enggak keren Pak, tapi ini filosofinya sangat dalam, tonggomu dan bagaimana kita harus guyub rukun. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kita nanti bisa mencapai tatanan sosial yang harmonis, dinamis seperti yang diharapkan bersama. Seperti itu Pak RW ya kira-kira ya. Dan yang gak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, Pak RW, Pak Hari, Pak RT di seluruh RW 16, kita sudah bisa bersani di sini. Kebetulan ada ruang publik Fasumnya Prungnas, seperti yang sudah kami sampaikan dulu di pertemuan Pak RW, bahwa sekarang kami masih berupaya maksimal mengupayakan bagaimana nanti pihak developer ini memberikan kewajibannya. Tapi sambil itu berproses, Pak RW monggo Fasum yang ada monggo segera di landscape, monggo segera dimanfaatkan. Yang penting estetikanya tetap diperhitungkan. Nanti terkait pendanaan monggo kita diskusi. Tapi karena saya yakin, karena Pak RW ini orang media, circle networknya saya yakin luas. Nanti mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bersama ini bisa terakomodir. Amin. Mungkin itu Bapak, nggak banyak yang bisa kami sampaikan karena banyaknya kegiatan di waktu dan jam yang sama. Jadi mohon maaf dalam boten saged ngantos sampung Pak RW ya. Dengan berat hati sebenarnya saya ingin di sini lama karena saya lihat logistiknya masih banyak Pak RW. Tapi nanti kalau diizinkan saya kontak Pak Hari balik lagi. Seperti itu Bapak, mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas rawuhnya. Nah, di sini kita menyimak bersama bahwa apa yang disampaikan perwakilan dari struktur desa, bahwa ada misi-misi ke depan yang perlu kita bangun bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita juga ada pemberdayaan perekonomian lingkungan terbukti dengan banyaknya sajian-sajian. Kalau Bapak tadi menyebutnya ada